Video haru seorang polisi dengan gadis cilik penjual kue onde-onde viral setelah diunggah di akun Instagram @polisiindonesia. Simak ulasannya berikut. Momen mengharukan itu terjadi dalam acara pisah sambut Kapolres Padang Panjang AKBP Cepi Noval kepada AKBP Sugeng Haryadi pada Sabtu September 2019. Saat AKBP Cepi Noval bersama istri tengah pamit untuk meninggalkan Padang Panjang, tiba-tiba saja ada seorang anak perempuan menerobos masuk kerumunan orang. Anak berjilbab hijau yang membawa dagangan di atas kepalanya itu lalu menuju ke hadapan Cepi Noval. Tangisnya pecah di hadapan sang polisi. Ia tampak tak bisa menahan kesedihan ketika tahu polisi di hadapannya itu akan segera pergi. Cepi Noval lalu menghampiri anak tersebut. Dengan keharuan yang sama, ia berusaha mengusap air mata anak kecil di depannya. Cepi Noval lalu berpamitan dengan suara bergetar. Ternyata anak penjual onde-onde dan Kapolres Cepi Noval memang punya kedekatan khusus. Dikatakan bahwa Cepi Noval kerap memborong habis onde-onde yang dijual anak kecil itu. Entah apa yang membuat anak kecil ini berani masuk dalam kerumunan banyak orang dan menuju ke hadapan Pak Cepi Noval. Ada air mata yang meleleh dari sudut matanya. Anak ini menangis. Ia sedih mendapat kabar bahwa Pak Cepi Noval akan meninggalkan Padang Panjang. Rupanya, Kapolres karismatik itu adalah salah seorang pembeli onde-ondenya yang jika setiap bertemu akan selalu memborong habis dagangannya. Kapolres bersahaja itu menghampiri sang gadis kecil seraya berkata, "Bapak pamit, rajin belajar dan banyak bersabar. Jangan takut, ada Kapolres baru," ungkapnya haru sambil menghapus air mata si gadis kecil yang meleleh bening di kedua pipinya. Gadis kecil penjual onde-onde itu masih sekolah, ungkap sang Kapolres tersendat. Video haru itu pun menjadi viral dan mencuri perhatian netizen. Komentar bernada haru langsung membanjiri unggahan tersebut. Demikian informasi mengenai seorang gadis kecil penjual onde-onde menyeruak masuk menembus barisan polisi. Sahabat Media Ilmu, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa dengan video Media Ilmu selanjutnya.